Oke teman-teman, ini sudah sore, saya baru pulang dari keluar dari train station. Ini menanjak sekali, kita di bagian atas ini, train stationnya di bawah sana. Tanjakan naik ke jalan sini, tinggi sekali jadi sahosa. Oke, perkembangan rambut sepanjang satu hari. Nah, hari ini di Birmingham ini hujan, tapi macam panas begitu, jadi macam apa ya, kelembapan udara, humidity sangat tinggi sekali. Dan kalau kelembapan udara ada tinggi, tapi rambut nih dia mengembang besar sekali. Jadi tadi di waktu masih dalam meeting, ini rambut pun besar saja. Jadi saya siapkan, saya punya scrunchie nih. Jadi saya tadi jam makan siang itu saya kasih ikat begini karena rambut besar sekali. Karena ini tabuknya besar sekali, jadi saya pikir juga karena saya tidak pakai bahan-bahan yang untuk kasih ide punya kriwil itu betul-betul ya, karena saya cuma pakai pelembab dan saya pakai pentin juga, tapi pentin itu deh dia bilang di boxnya itu dibilang untuk bikin kriwil-kriwil, tapi dia tidak terlalu seperti waktu saya pakai. Saya ada pakai apa waktu itu satu kali ya, itu bagus sekali. Jadi hasilnya dia agak kering gitu ya, kalian bisa lihat nih. Jadi volumenya sudah hilang. Yang tadi pagi dia bagus-bagus itu, dia punya volume sudah hilang karena hujan. Jadi waktu saya dari train station dari sini ke station di bawah sana juga waktu tadi pagi tuh hujan. Terus sampai di kota, di city center, turun dari kereta, terus dari kereta saya ke hotel di mana saya punya kantor, kita ketemu untuk meeting, itu juga hujan. Jadi saya punya rambut nih sudah kena hujan, jadi dia punya volume yang tadi pagi itu semua sudah tidak terlalu terbentuk lah begitu. Lihat ini, dia jadi seperti sangat frizzy sekali. Jadi still okay, tapi dia agak tidak, definisinya sudah hilang begitu. Jadi saya tahu kalau saya tidak pakai, waktu itu saya ada pakai shea butter dengan flaxseed. Flaxseed dengan shea butter itu dia biasa bikin volumenya jadi bagus. Karena shea butter itu dia seperti berat begitu. Jadi dia punya mempertahankan kriwil-kriwilnya itu lebih bagus. Jadi nanti next time kalau saya bikin, saya nanti akan pakai shea butter. Kemarin saya tidak pakai shea butter, saya punya itu flaxseed itu. Jadi dia tidak tahan. Ada sedikit definisi, tapi dia tidak ada punya macam dia berat begitu untuk kasih dia tetap kelembutan tuh tetap ada, karena saya tidak pakai minyak, tidak pakai shea butter. Saya pakai minyak sih kemarin, tapi cuma minyak kelapa dan minyak alpukat itu saja. Jadi dia tidak berat, memberatkan ininya gitu. Jadi untuk supaya peraturan sedikit, it's okay, tapi untuk ikut peraturan sedikit, saya harus ikut deh dengan saya punya scrunchie supaya agak lebih rapi begitu, karena untuk kantor, kalau di untuk jalan-jalan ke apa begitu saja, saya biarkan saja dengan mengembang seperti begitu, saya suka kalau dia mengembang, tapi kalau untuk kantor, di professional setting, saya biasa lebih suka tuh yang di ini ikut peraturan rapi begitu. Oke, jadi seperti itu cerita dari sini dengan saya punya twist out yang setengah hari lah begitu. Jadi berhasil pagi hari tadi bagus, tapi ya karena kena hujan, karena tidak pakai shea butter, jadi dia tidak terlalu tahan baik dengan baik. Saya pikir mungkin kalau tidak kena hujan dia masih tetap bagus. So anyway, itu cerita dari saya punya twist out. Tapi twist out tadi pagi memang bagus sekali. Jadi
itu harus dipertahankan. Jadi next time saya harus pakai shea butter di dalam saya punya ramuan itu supaya dia bagus seperti itu. Oke. So, ini sudah sore tapi ya saya punya lipstick saja yang sudah ganti. Masih oke. Saya tidak pakai apa-apa by the way. Saya cuma pakai bedak dari pagi. Saya tidak pakai foundation sama sekali. Jadi karena ya saya punya foundation deh, saya harus ganti karena sudah mulai musim semi ke musim panas. Kalau saya sudah berjemur banyak kali keluar rumah dengan kena matahari, saya punya kulit dia cenderung gelap. Jadi saya punya foundation yang saya pakai dari musim dingin sudah tidak bagus. Jadi saya harus ganti. Bagus bisa sih, tapi dia agak sedikit tidak menyatu dengan saya punya kulit. Karena saya punya kulit sudah tambah gelap, jadi saya harus change the foundation to match my skin tone. Jadi makanya saya tidak pakai foundation sekarang. Oke, begitu dulu. Saya pulang dulu. Saya udah beli beberapa hadiah untuk my husband's birthday. Jadi saya mau pulang ke rumah, sembunyi dulu bungkus aja karena besok dia punya ulang tahun. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Terhibur dengan saya punya cerita hari ini. Terima kasih, dah. Let's start. Ampun, dari pagi saya berjuang untuk jangan ini parkir di bagian garis kuning ini. Ada satu orang yang parkir depan saya punya mobil sini. Padahal saya ini di ujung, pas di ujung sudah tidak boleh parkir. Karena itu karena garis kuning di jalan situ tandanya tidak boleh parkir. Ternyata ada orang yang parkir dan tidak ada dapat tiket. Pelanggaran, tunggu deh, menjaga supaya kita tidak menjaga melanggar peraturan. Ini orang datang pergi parkir di tempat yang tidak seharusnya diparkir. Jadi saya punya space ini kecil sekali, saya akan undur sedikit untuk bisa keluar nih. Oke, sampai begitu dulu ya, karena saya harus konsentrasi dengan apa yang saya buat dengan satu mobil nih. Oke, dah.